Jika video ini tembus 200 like dalam 2 hari, maka akan ada bagi-bagi pulsa 100.000 untuk satu orang pemenang yang beruntung. Syaratnya subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, like video ini, komen di kolom komentar, dan jika tembus 200 like dalam 2 hari, maka pemenang akan saya umumkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Boci Boci. Oke, pada video kali ini saya akan mereview satu buah aplikasi penghasil saldo PayPal lagi ya sob ya. Aplikasi ini masih sangat baru sekali liris di Play Store. Oke, penasaran dengan aplikasinya? Sebelum kita ke aplikasi dan tutorialnya, seperti biasanya tidak bosan-bosannya saya mengajak ke teman-teman semua untuk bersama-sama membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika ada video baru yang saya upload, kamu yang pertama tahu karena mendapatkan notifikasi pemberitahuan ke handphone kamu. Oke, kita buka aplikasinya langsung. Silakan bagi teman-teman yang ingin menginstal aplikasi atau mencoba aplikasi game ini, silakan bisa langsung unduh di deskripsi video ini, link sudah saya siapkan, tinggal diunduh saja biar langsung diarahkan ke aplikasinya langsung biar tidak salah download ya. Oke, nama aplikasinya adalah 8 Ball Hero ya. Ini aplikasinya masih sangat baru dan baru di download sekitar 100.000 saja ya, 100.000 pengguna saja. Oke, kita cek ya. Sini Anda mendapatkan akses awal ke aplikasi ini, berikan masukan agar developer dapat menyempurnakannya ya. Ini aplikasinya masih sangat baru sekali dan belum ada ulasan atau review tentang aplikasi ini ya. Jadi apakah aplikasi ini terbukti membayar atau belum ya, belum ada tanggapan dari para pengguna yang lain. Jadi masih ini adalah karena masih dalam pengembangan, jadi belum ada yang bisa withdraw apakah aplikasi ini benar-benar membayar atau bukan ya. Tapi aplikasi ini sangat asik sekali ya, sangat enak sekali untuk dimainkan ya sob ya. Oke, kita cek ya. Oke, ini aplikasinya baru dirilis ya sekitar di 21 Oktober 2020 ya, jadi sangat-sangat baru ya. Di update tanggal 21 Oktober 2020, jadi cuma beberapa hari saja ya. Oke, kita langsung coba mainkan saja ya sob ya. Oke, tampilan awalnya bagi yang sudah membuka aplikasi ini seperti ini ya. Di sini saya sudah mencapai level 18 ya dan sudah mengumpulkan saldo sekitar 11,64 dolar ya, 11,64 dolar. Dan untuk penarikannya, untuk exchange ke Amazon atau cash outnya, untuk penarikan ke PayPalnya kita harus mengumpulkan sekitar 30 dolar dulu ya sob ya. Jadi aplikasi ini saya belum tahu apakah membayar atau belum ya, karena saldo saya masih belum mencukupi ya. Di sini saya baru bermain sekitar satu harian ya untuk mendapatkan 11,64 dolar ini, dan nanti sudah ketika mencapai 30 dolar saya mau coba withdraw ya. Jadi nanti saya bikinkan videonya lagi ya sob ya, apakah aplikasi ini scam atau benar-benar membayar ya sob ya. Oke, kita coba cara mainnya seperti apa. Cara mainnya asik sekali ya, kita tinggal main sodok saja ya, yang hobi main sodok atau main biliar ya patut dicoba game ini ya. Ini sangat asik sekali ya sob ya. Oke, wah nggak masuk ini sob. Ini bagi yang senang main biliar nih bisa dicoba ya, aplikasinya asik ya, enak. Oke, gua coba. Oke, waduh nggak masuk lagi sob. Ini semakin sering kita tidak melakukan memasukkan bola ya, maka kita akan mendapatkan bonus dolar itu sedikit saja sob ya. Tapi ketika kita tidak melakukan kesalahan dan terus memasukkan bola, maka dolar yang akan kita dapatkan itu semakin banyak bonusnya ya sob ya. Oke, kita coba mainkan ini dulu. Oke, gol. Saya coba masukkan semua ya. Jadi bagi teman-teman yang mau install aplikasinya, silahkan langsung saja klik link yang ada di deskripsi video ini ya.
Sudah saya siapkan dan mari kita main sodok bareng-bareng ya sob ya. Ini asik ini mainnya nih sob. Ya ini mal. Oke. Ini sudah level 18 ini sob. Oke, kita selesaiin dulu gamenya ya, baru saya jelaskan ke menu yang lainnya ya, biar kita bisa dapat dolar ya. Aduh, ini bisa di refresh ulang sebenarnya ya, dan tapi kita kalau refresh itu nanti nonton iklan ya, nonton iklannya agak lama jadi agak ngebosenin, lebih baik kita main aja sob ya. Ini bagi yang seneng biliar atau yang jago main biliar bisa dicoba game ini ya. Ini penarikan minimal 30 dolar. Kita coba nanti apakah benar-benar landing ke akun PayPal kita setelah mengumpulkan 30 dolar PayPal ya sob ya. Karena aplikasinya masih sangat baru jadi belum ada testimoni apakah game ini benar-benar membayar atau belum ya. Oke, tinggal satu lagi bolanya, saya golkan aja langsung. Oke, jika sudah selesai seperti ini maka kita akan mendapatkan ini, saya ini akan mendapatkan 0,15 dolar ya. Jadi ini tidak tentu ya, karena tadi banyak bola yang tidak masuk waktu permainan, jadi saya cuma mendapatkan 0,15 dolar ya. Tapi kalau full tanpa melakukan tembakan ulang lagi atau sodokan ulang lagi, saya bisa mendapatkan 0,5 dolar ya, lumayan ya. Kemudian untuk koleknya kita harus nonton iklan ya sob ya. Oke, iklannya seperti ini. Oke, saya skip aja dulu iklannya biar ini langsung tanpa di skip ya, langsung di close. Baik, saya skip aja iklannya biar tidak lama. Oke, sudah selesai iklannya sob. Jadi menunya tidak terlalu banyak ya, ini tinggal dilanjutkan atau balik home ya, seperti ini. Kita lanjut ke level 19 ya, dengan 9 ball. Ini menunya kalau mau cash out tentu penarikan tinggal diklik aja yang gambar uang ini sob ya. Dan nanti di sini langsung ada ketulis saldo kita berapa ya. Di sini saya sudah mengumpulkan 11,94 dolar dan untuk penarikannya kita butuh 30 dolar ya. You need to have 30 dolar to exchange Amazon gift card or cash out with PayPal ya. Jadi kita membutuhkan sekitar 30 dolar dan nanti akan saya coba tarik jika sudah mengumpulkan sekitar 30 dolar ya sob ya. Nanti saya bikinkan videonya apakah game ini benar-benar membayar atau scam ya, atau hanya kita bermain saja ya. Tapi di iklannya ini di iklan game ini katanya membayar ya sob ya, jadi tidak ada salahnya untuk kita coba ya. Jadi bagi yang ingin mencobanya silahkan saja langsung klik link yang ada di deskripsi video ini nih ya. Ini tanpa referral ya sob ya. Oke, demikian saja video tutorial ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.